Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Kuat gak nih bapaknya? Maaf ya Pak, saya pegang ya. Iya Bu. Buat itu tuh, buat belut tubuh. Di sebelah mana nih nyarinya? Di sini aja di sawah di pinggir ini nih. Terus nungguinnya berapa lama biasanya? Enggak, biasanya sebelum berangkat bawa air gitu pasang dulu sini. Oh, udah dipasang? Iya, ntar sore diambil iya, lagi. Iya. Terus udah nih, udah dipasang. Tinggal diangkat doang. Oh, dicek. Iya. Oh, gitu ya? Iya, Bu. Ada enggak? Dapat Bu tubuh. Ih, kok bisa ya? Bisa ini. Aku baru tahu beginian. Iya, Bu. Ini tadi pagi ditaruh di sini buat mangkep. Coba, saya ya, turun ya. Iya, iya. Ah, gini aja kita. Oke. Iya, iya. Ini satu lagi nih, Bu. Ada... tinggal... Nangkep dia? Iya. Geli. Geli, ah. Tuh, Bu. Iyo. Dia tuh kayak... ular. Nggak usah deket-deket. Jadi selalu di pinggir-pinggir gini ya? Iya, banyak ini di pinggir-pinggir mah. Kalau gitu. Sawah udah di, itu digarap mah. Udah, cuma dua doang? Ada lagi nih, satu lagi nih. Oh, ada lagi? Ada satu lagi nih, Bu. Oh, ada lagi? Iya. Nggak kelihatan. Ada ini. Ada lagi. Tuh. Ih, ada dua ya? Iya, ada dua. Awas jatuh, ih. Udah, Bu, nggak ada lagi, Bu. Kita jadi, oh, udah aja. Ya? Iya, ya. Terus jualnya gimana, cara jualnya? Ke tetangga gitu, yang doyan aja, ta. Oh, jadi udah ada pelanggan yang iya. Biasa beli. Iya, Bu. Jadi kan ini udah kelihatan nih, aku udah tahu gimana cara nangkepnya. Cuman, iya. Cara ngeset iniannya gimana, Pak? Boleh kasih tahu nggak? Ajarin, Pak. Iya, cari keong dulu buat itu umpan belutnya gitu. Ini ada nih. Kemana-mana? Oh, iya. Lengket lagi. Nah, udah jago ya gue mencari keong sekarang. Mana lagi tuh keong belakang dua. Tuh. Iya, iya. Terus biasanya satu belut itu dijualnya berapa, Pak? Kadang-kadang ada yang beli goceng tiga gitu. 5.000? Iya, 5.000. Tiga? Iya. Cukup nggak sih tuh, Pak, buat keluarga? Enggak sih, nggak cukup. Ada nggak hari di mana bapak sama istri nggak makan gitu? Ada sih. Ada ya? Iya. Tapi anak-anak tetap makan terus? Makan. Alhamdulillah ya, yang penting anak ya. Terus misalkan nih, Bapak punya kesempatan untuk mencari kerjaan baru atau bikin bisnis atau apa gitu, Pak. Bapak maunya apa, Pak? Pengen di itu sih, kerja lagi gitu. Karyawan tetap itu di apa? Di pabrik gitu. Susah sekarang mencari kerjaan. Susah, Bu. Iya, Pak. Ya, emang susah, Pak. Bapak harapannya buat istri, anak-anak ke depan gimana, Pak? Usaha, apa itu? Usaha dagang lah. Dagang? Iya. Ke depannya iya. Bapak pengen gitu ngedagang gitu? Iya, buat istri tuh. Oh, istri, biar istri dagang. Ya udah, Pak, gimana nih caranya, Pak? Ibu. Pasang ini dulu, Pak, perangkat dulu. Oke, dimasukin. Iya, pakai ini umpan keong. Bu, sini aja, Bu. Pasangnya, Bu. Pak, maaf nih ya, nanya ya. Iya. Pernah ada keluarga yang suka ngeluh nggak? Ada sih, Bu. Ngomong apa? Besok nggak makan ini, Bu. Soal nggak makan? Aduh, nggak ada makanan nih hari ini. Buat anak-anak. Gimana dong? Kadang-kadang... nggak makan 2 hari itu, Bu. Jadi Bapak nggak makan 2 hari? Iya, Bu. Istri juga. Gimana ya, Pak? Ya, kasihan banget, Pak.
Dalam ya? Iya, dalam banget. Iya. Ini beneran loh. Ini lumpur semua nih ya. Licul ya? Iya, lumpur. Nih. Bukan enteng jalan di kaki di sini tuh. Lumpur semua tuh. Iya. Dan maaf ya, ini bau. Jadi benar-benar ibu tuh berat banget sih kalau saya bilang kerja di sini tuh. Ini udah sore, tapi baru dapat segini, Bu. Iya. Gimana nih jadinya? Paling gak dibeli, kadang dibeli gitu. Ini gak apa-apa nih? Gak apa-apa, dikumpulin buat besoknya lagi, kalau gak dibeli. Ini kan pekerjaan ibu berat nih. Kalau saya boleh tahu, ibu pengen gak sih punya usaha apa gitu, Bu? Pengen. Apa-apa ibu pengen usahanya? Punya ini, apa, warung kecil-kecilan kayak sosis-sosisan gitu. Oh, makanan-makanan kecil gitu ya, cemil-cemilan yang biasa. Buat anak-anak gitu ya. Oh iya, benar tuh. Itu bisa tuh ya, Cul ya? Betul-betul. Apalagi kan di sini banyak anak-anak banyak. Nih. Benar. Laris itu pasti, Bu. Bu, berarti nih sekarang ibu mau pulang? Iya. Saya boleh ikut ke rumah ibu? Boleh. Boleh ya? Iya. Sekarang saya mau bersih-bersih juga nih nanti. Iya. Bisa numpang kali ya? Di rumah, dekat sini ada nggak ya? Tetangga. Ada di sumur juga nggak apa-apa, terus saya ganti baju. Sekarang Cul, balikin sepeda orang itu. Ya, ketemu kan itu sepedanya rusak, apa yang ganti ya? Sampai bengkok setangnya itu. Ini dulu. Ini nanti aku yang balikin. Ya udah Pak, boleh sekarang kita ke rumah Bapak. Saya mau ketemu sama keluarga Bapak, boleh? Ya boleh, Bu. Iya Pak. Ayo. Bapak, rumahnya jauh nggak Pak dari sini? Jauh sih, di desa Klebet tuh, orang Klebet. Oh, agak jauh ya? Iya. Terus tiap hari gimana? Pulang pergi jalan aja atau? Kadang-kadang pinjam motor teman, kadang-kadang. Jadi motor yang tadi bukan punya Bapak? Enggak, rusak itunya. Oke, kita nongkrong di sana boleh ya? Oke, kita sini. Boleh dikenalin dulu ini bapaknya siapa, Neng? Ini Pak Yadi. Bapak Yadi. Pak Yadi ini setiap harinya dia antara cari belut di sawah atau dia jualan air. Ini alatnya, senjatanya? Iya, iya. Boleh lihat ya senjatanya ya? Jangan dibuka dulu. Ini ada beberapa yang udah ada belutnya nih dalamnya. Oh, oke. Okay. Ini namanya apa? Ya. Ada nama khususnya nggak? Bubu. Iya. Bubu. Baik, ini ada banyak banget nih. Ya, ada 9. Berarti itu. Ini sistemnya ditaruh malam, pagi diambil atau gimana? Pagi-pagi. Sorenya diambil. Dikasih itu nggak? Dikasih apa namanya? Oh, oke. Umpannya. Buat mancingnya ya. Umpannya keong. Baik, Kimberly. Artinya ini jadi penghasilan buat keluarga. Iya, tapi penghasilannya setiap harinya paling mentok-mentok 40.000. Iya. Gak nyampe 40.000 ya? Iya. Kadang-kadang 35 sehari. Baik, setahu saya sawah yang bisa digunakan untuk mencari belut itu sawah yang memang baru mulai ya. Iya, baru mulai. Baru dinandur. Iya, digarap gitu. Iya. Nah, kalau misalnya sawah yang sudah siap panen ataupun sudah panen nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Itu kan kalau nggak salah siklus panen ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Iya. Artinya kalau misalnya pas lagi nggak bisa harus cari kerjaan lain dong. Kadang-kadang, kadang sampingan kuli bangunan sehari kadang-kadang. Kuli bangunannya kenek. Iya, kenek. Berarti memang bingung nih, belum ada kerjaan yang fix ya? Belum. Di rumah ada siapa aja yang tinggal bareng? Istri, mertua tuh. Mertua masih gabung? Iya. Ini rumah-rumah siapa? Mertua. Oke, berarti bapak tinggal di rumah mertua. Iya. Pertanyaan saya, bapak udah pantes belum disenderi atau berharap banyak? Dari mulai istri, anak, sama mertua kepada bapak. Kuat nggak nih bapaknya? Gak apa, it's okay, it's okay. It's okay, gak apa ya.